kurang lebih 5 kilo ini. Ini dibuahkan 2, netnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Toko Pertanian 5758. Melon varietasnya banyak sekali, apalagi mereknya. Kali ini saya akan melihatkan jenis melon daging putih, yaitu mereknya Leoni, cap bintang Asia, yang diproduksi oleh PT Benih Citra Asia. Jadi Leoni ini bisa dibuahkan sampai 2 buah per batang dengan berat yang maksimal. Di mana PT Benih Citra Asia juga mengikuti tren saat ini, yaitu melon tahan virus. Tahan virus loh ya, jangan dibilang antivirus. Karena saat ini masih sering simpang siur di petani, katanya antivirus, tapi nyatanya kadang tidak tahan virus. Jadi varietas yang beredar saat ini adalah bukan antivirus, tapi tahan virus. Ya, untuk kali ini adalah Leoni yang generasi pertama. Seperti ini gambarnya. Karena apa? Dari PT Benih Citra Asia akan meluncurkan Leoni yang generasi kedua, yaitu Leoni MH. Ini gambarnya. Tapi untuk kali ini yang kita akan adalah video tanaman dari Leoni F1 yang generasi pertama. Sekirot. Sedang kotoran kambing. Berada di lahannya Mbah Marti, lokasi di Wurudoyo, Kabupaten Demak. Ini Leoni umur 60 hari. Kurang lebih 5 kilo ini. 5 kilo. Ada yang dibuahkan 2. Ini dibuahkan 2. Netnya bagus. Yang dibuahkan 1 di sebelahnya. Ya, ini penampakannya. Ini bersama petani andalan Mas Edi. Di situ ada Mr. Bagong. Wah, ini luar biasa. Buah 2 ternyata sama-sama maksimal atau sama-sama besar. Ini salah satu trik cerdas
dari petani Weru. Ini tipenya ada diikat dan dibalik agar supaya mungkin karena bobotnya besar biar tidak copot. Nah, ini tangkainya ada di bawah dan ini dibalik. Ini cerdas juga ini ya. Besar ya. Ini merupakan isi dari Leoni F1 generasi pertama. Di banyak daging buahnya tebal dan agak renyah. Jadi ini sudah di etrel. Jangan lupa subscribe ya.